Sebelum aku jump pada tajuk video aku, Liverpool vs Arsenal, City dia menang dengan Leicester 2-0. Chelsea kalah. Untuk Chelsea, especially kepada Tuchel, welcome to EPL. Oh, selepas rekod tanpa kalah, akhirnya Chelsea terceduk juga 5-2 di tengah West Brom. So nampaklah dekat EPL ni, pasukan-pasukan bawahan boleh menang dengan pasukan atasan macam Sheffield United. Dia menang dengan siapa? Tu korang jawab lah sendiri kan. Bila Chelsea kalah, dengan West Brom ni, nampak saingan top 4 kembali open, especially untuk dapat UCL slot. Liverpool berjaya untuk ambil advantage lah, untuk merapatkan kedudukan dengan Chelsea pada dua mata saja. Bila Liverpool menang 3-0 dengan Arsenal. Untuk Arsenal eh, aku nak tanya sikit lah pada speaker-speaker Arsenal dekat M Studio, terutamanya Fakput, janganlah bersedih sangat. Biasa tu kan, aku rasa korang boleh fokus kat Europa League lah apa ni kan. Untuk game Arsenal vs Liverpool, aku cuma nak highlight beberapa perkara. Perkara pertama, aku nak cakap pasal Fabinho. Kita boleh nampak bila Fabinho dia return balik ke original position, iaitu role nombor 6 selaku defensive midfielder, dan nampak bagaimana structure pasukan Liverpool tu automatically dia berubah menjadi lebih bagus. Nampak bila Fabinho beraksi ke posisi asal, Ozan Kabak, Nick Philip, confident, diorang beraksi dengan sangat cemerlang sebab diorang secure kat depan. Dan ternampak Thiago beraksi dengan sangat cemerlang dengan dia lebih ke hadapan. So nampak kat sini, bila engkau letak sesatu player tu dekat role position yang betul, akan keluarkan potensi dia yang sebenar. So aku harap Jurgen Klopp boleh take note benda ni. Aku cakap Jurgen Klopp kan. Yelah, aku harap Jurgen Klopp boleh macam perasan lah, supaya tak buat kesilapan lagi. Dalam game tu juga, Firmino dia berjaya assist 1 untuk Mohamed Salah. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, aku nak touch sikit pasal Trent Alexander-Arnold. Bagi aku, performance Trent pada malam tu, aku boleh cakap antara performance yang paling terbaik yang pernah aku nampak untuk this season. Memang lama gila aku tak nampak performance macam tu. Mungkin aku rasa dia nak show something lah, lepas dia tak dapat call up untuk squad national, untuk squad England. Mungkin dia nak show something. So aku nampak good game untuk Trent, good recovery, lepas tu position betul. So nampak dia punya semangat, accuracy passing, so desire dia nak menang tu. So tahniah pada Trent. Aku harap dia boleh di call up untuk squad kebangsaan, squad England. Yang ketiga, aku nak touch sikit pasal Diogo Jota. So bila aku cakap pasal Diogo Jota ni, Diogo Jota untuk game tu berjaya menjadikan 2 gol. Satu gol hasil daripada tandukan, assist daripada Trent. Yang kedua, hasil jaringan daripada kaki kanan lah, kalau kabut depan gol tu, and then gol lah. Cuma apa yang aku nak cakap kat sini, nampak sebenarnya Diogo Jota ni, dia adalah goal scoring machine. Kita nampak dekat Portugal pun dia perform. Aku rasa memang bila dia perform macam ni, aku rasa macam agak macam bersyukur sikit lah. Bersyukur sebab Jurgen Klopp tak ada ambil winner kan. Sebab nampak macam rumours awal-awal Jurgen Klopp nak ambil winner masa awal season, tapi dia tak ambil. So mungkin dia nampak something else pada Jota. Nampak Werner agak struggle untuk season ni. Tapi aku harap pada Werner, aku harap dia boleh shine lah season depan. Jangan Chelsea pergi jual dia pergi team lain, aku rasa tak perlu lah. Dia ada stay satu season, aku harap dia boleh perform untuk season depan lah. Itu untuk Diogo Jota. Last kali lah untuk Arsenal lah. Untuk Arsenal aku rasa Arsenal untuk game tu ataupun the whole season, aku nampak benda yang agak kurang untuk Arsenal adalah, tak tahu lah, diorang macam tak boleh mengeluarkan potensi yang ada dekat Oba. Sebab bagi aku, Oba memang sangat tak function lah untuk game tu. Selain aku rasa dia ada buat lalalan sikit kat tepi tu, yang lain semua macam tak function lah. Sebab Oba ni bagi aku, kalau dia betul-betul jadi, memang squad Arsenal tu memang power lah. Nah, pada fan-fan Arsenal, pada speaker-speaker Arsenal, jangan bersedih. Korang boleh duduk dalam gua tu minggu ni saja, dan harap boleh keluar minggu depan. Jangan lupa makanlah sikit. Nantikan gastrik. Okay, assalamualaikum.